Ya, selamat pagi pemirsa. Jumpa kembali di Keluarga Kusmayadi Channel. Dan hari ini adalah hari kedua di kami tinggal di Karimun Jawa. Dan rencananya pada pagi ini kami akan menyusuri pantai-pantai indah di kawasan Karimun Jawa dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor adalah transportasi andalan di Karimun Jawa, karena jalanan yang ada di Karimun Jawa tidak sebanyak dan selebar di kawasan lainnya di Jawa. Ikuti perjalanan kami. Sepeda motor menjadi alat transportasi kami selama di Karimun Jawa. Sewanya Rp75.000 per hari. Bensinnya irit dan lebih rincah daripada mobil. Mode ini bisa kita sewa begitu turun dari bandara atau hotel. Abah dan Ambu mengizinkan Hakim bermotor karena jalanan di Karimun Jawa aman. Selain jalannya bagus, kendaraan juga jarang melintas. Pemirsa, salah satu tempat tujuan wisata yang akan kami datangi di Karimun Jawa adalah mangrove. Mangrove menjadi salah satu tempat yang menarik yang bisa dikunjungi karena di sini ada sekitar tempat atau kawasan yang kita bisa lalui dengan melalui jalan jembatan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Ini ada pusat informasinya, kita masuk dulu ke dalam. Berapa pak? Kalau berempat? 440, 10.000 per orang. Oh baik, setelah isi saya nanti yang baik. Jadi di sini kita bisa lihat burung. Ada juga fauna khas dari Karimun Jawa, yaitu ada kepiting, monyet ekor panjang, elang laut dada putih, dan burung khas dari sini. Yang terakhir tentu saja ini biawak. Dan terus ya pak, kami berempat. Di sini toilet di mana ya? Jadi bisa kita mutari kawasan ini selama 1 jam. Luas hutan mangrove ini sebesar 10 hektar. Pemerintah membuat jalan dari kayu sepanjang 2 km. Lokasi hutan mangrove ini sekitar 30 menit dari dermaga Karimun Jawa. Hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi. Pertama, mangrove menjadi kawasan pelindung pantai dari abrasi air laut. Kedua, mangrove juga mampu melindungi daratan dari intrusi air laut. Ketiga, mangrove menjadi tempat hidup dan pusat makanan. Keempat, mangrove juga menjadi tempat penyaring alami pantai dari bahan kimia yang terbawa sungai. Dan terakhir, mangrove juga dapat memperbesar kawasan pantai serta menstabilkan daerah pesisir. Informasi mangrove di Karimun Jawa, only in Karimun Jawa. What does it mean ya? I don't understand. SC for Sanarsia Shore is the name. Hey guys. Dalam perjalanan trekking di hutan mangrove ini,
Kita bisa melihat ada bangunan yang digunakan untuk bird watching. Di sini tepatnya. Dan kalau Anda dengarkan, sekeliling kita ini ada suara burung yang burung khas dari Karimun Jawa. Jadi pemirsa, ternyata hutan mangrove itu terdiri dari setidaknya ada 3 jenis, yaitu mangrove ada 4 jenis, yaitu mangrove daratan, yaitu yang berada di zona dekat dengan daratan. Kemudian ada mangrove tengah, kemudian ada mangrove terbuka, dan terakhir ada mangrove payau. Sekarang kita ini sendiri ada di mangrove terbuka, di mana dekat dengan laut. Seperti ini kondisinya. Dan sekarang kita akan melihat ke atas, naik ke atas menara pandang. Terus ini. Angin begitu besar bertiup di atas menara, badan menjadi sangat dingin karena hujan. Wah, bawain bang. Anda saksikan sendiri saat ini terlihat luas hutan mangrove dan juga berbatasan dengan laut. Dan hutan mangrove sendiri salah satu fungsinya adalah untuk melindungi pantai dari gelombang. Dan bisa dilihat dari sini. Jalan kemudian dilanjutkan kembali menyusuri jalan pulang. Di tengah jalan, kami bertemu warga yang baru saja mencari kerang. Hasilnya lumayan banyak. Mereka menawari kami dengan harga yang sangat murah. Kerang dalam satu kaleng cat berukuran 5 kg dihargai Rp20.000. Tawaran ini tentu saja tidak kami sia-siakan. Selama perjalanan pulang, kami berpikir di manakah kerang ini akan dimasak. Kami beruntung sebuah restoran bersedia memasaknya untuk makanan siang kami. Selamat makan. Ya, pemirsa, setelah keliling pantai dan Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa, kami memutuskan untuk makan siang di salah satu tempat restoran di kawasan dekat Bandara Dewan Daru Karimun Jawa. Dan kami memarkir kendaraan di salah satu tempat di restoran ini. Dan ada yang unik di Karimun Jawa adalah di sini sangat aman, bahkan saking amannya warga maupun para turis wisatawan tidak pernah takut untuk meninggalkan motor mereka di tempat parkir dengan posisi kunci yang masih ada di atas motor. Anda tidak percaya, silakan lihat sini. Itulah makanya jika Anda ingin berkunjung ke Karimun Jawa, jangan perlu khawatir dengan masalah keamanan dan keselamatan selama berkeliling maupun tinggal di Karimun Jawa. Luas Karimun Jawa mencapai 1.500 hektar. Jumlah penduduknya sekitar 9.000 orang. Pembangunan mulai terasa di pulau dengan julukan The Paradise of Java ini. Jalan beraspal telah menghubungkan daerah utara hingga selatan Karimun Jawa. Seluruhnya bisa dilalui kendaraan bermotor dan mobil. Ya pemirsa, kita saat ini sudah berada di Joko Tuwo Hills atau Bukit Joko Tuwo yang berada di Karimun Jawa. Dan di tempat ini kita bisa melihat atau menyaksikan kota Karimun Jawa di ketinggian dan juga suasana pelabuhan Karimun yang ada di bawah kita.
seperti ini penampakannya. Atau pemandangan dari atas Bukit Joko Tua sangat indah. Dari kejauhan terlihat keramaian kota serta dermaga Karimun Jawa. Ya, keunikan lain dari destinasi wisata Joko Tua ini kami bisa melihat kerangka paus yang sudah disusun ulang menjadi sebuah bentuk yang terlihat dari tulang-tulangnya. Kerangka paus ini memang didapat dari ikan paus mati yang ditemukan nelayan di Pantai Karimun Jawa. Sampai sejauh ini, kita bisa belum mengetahui ikan paus jenis apa yang diawetkan tersebut. Salah satu alasan kami cepat pulang, turun dari Joko Tua ini adalah nyamuk. Nyamuk dari tadi selalu mengganggu aktivitas kami di sini. Sehingga disarankan kalau Anda akan berkunjung ke Joko Tua, sebaiknya membawa obat anti nyamuk. Ya, pemirsa, kami saat ini alhamdulillah sudah sampai di Pelabuhan Karimun Jawa, di Pulau Karimun Jawa, dan maghrib ini kami menghabiskan waktu untuk melihat pantai di Pelabuhan Karimun Jawa, yaitu Pelabuhan Rakyat. Dan disinilah tempat para wisatawan melakukan perjalanan awal dan akhir untuk melakukan hopping, hop on, hop off di pulau-pulau di sekitar Karimun Jawa. Suasananya sangat indah, tenang, dan tertata rapi pelabuhannya. Dan inilah suasana di kawasan pantai atau Pelabuhan Karimun Jawa. Ya, pemirsa, kami saat ini sudah ada di alun-alun Karimun Jawa, dan ini adalah pusat makanan, terutama seafood dan ikan-ikan yang terlihat masih segar dan bisa langsung dipilih dan dibakar sesuai dengan keinginan kita di untuk makan malam. Dan suasananya seperti ini. Ya, harga setiap tempat atau warung kedai di sini lumayan bersaing, dan kita tinggal pilih saja dari segi besar maupun ke jenis ikannya. Ikan yang dijual memang masih segar. Ikan ini baru diambil dari para nelayan. Di akhir tahun, turis dari Cina kini mulai memadati Karimun Jawa. Grill. Yeah. Yes. Two. Yeah. Kalau banyak turis, jadi jualan tiap hari. Tiap hari. Kalau sih kayak gini kan liburan, biasanya ya. Terus, jalan terus. Rame. Sekarang turis Cina banyak ya? Itu tergantung apa namanya, bulan gitu loh. Kalau mulai Agustus, Juni, Agustus itu londo. Kayak tamu-tamu turis-turis gitu. Tapi kalau ini memang kayaknya banyak yang Cina. Kami sangat lapar malam itu. Ikan bakar, cumi goreng, dan kerang menjadi makanan malam kami. Kan jadi sekolah, ikan banget.